dimanapun berada. Anak yatim piatu yang sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, bahkan tidak punya keduanya, adalah hal yang terberat bagi mereka. Berbahagialah untuk kalian semuanya yang masih memiliki kedua orang tua yang lengkap. Mana mene nasibi takdir wis dadi tulisani. Senang sing tabang ngadepi segala coba, ja sampai putus asa dan kalian semuanya berada, anak yatim piatu yang sudah kehilangan orang tua. Semoga kalian selalu diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, berguna bagi diri kalian sendiri, berguna bagi keluarga kalian, dan berguna bagi bangsa. Gusti nyuwun di sumbandani, senok senang sing tabang nglakoni segala jecoba. Ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah mustajab cintamu untuk kami semuanya, berikan sehat walafiatmu untuk kami semuanya, berikan pintu maafmu untuk kami semua.
seluas-luasnya dan jadikan kami ahli surga. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Jeritan bocah yatim kelangan wong tuane ning sapa Indonesia tolongan. Salam Fitri Indramayu. Ya Allah Kang Kuasa, paringan barokah cerita anak yatim.